Sudah kah? Kuat enggak itu? Kita tahu. Nanti belum ditarikan lepas ya. Oke, mari kita lanjutkan petualangan menyahut umpan bersama Mas Bembeng. Wih, Mas Bembeng lagi wal-wal. Panasin dulu bentar. Udut dulu, baru kita berangkat wal. Yo, berangkat. Menggunakan teknik menyeret umpan wal, mencari kakap-kakap sak bantal. Bantal monyet. Kita lempar sebelah sini aja. Sak. Kanan kiri ini wal. Yang mana kayak yang akan dipatuk? Kayak gini rajunya, Lek. Iya, berarti itu laju. Bahkan biasanya lebih laju lagi. Hey, Wal. Lupa nyalain kamera, tapi dapat ini, Wal. Waduh. Gini strike perdana, Wal. Dapatnya kayak gini, Wal. Bumblebee, Rapu Sultan. Cantiknya wal, ini wal, Rapu Sultan wal. Wih, besar. Nah, ini wal, kita dapat Rapu Bumblebee. Nih, Rapu Emas. Wih, cantiknya wal, warnanya wal. Sudah lumayan besar pula dia wal. Nih wal, kamu lihat betapa istimewanya iwa ini wal. Tapi ini tergolong mulai susah didapat wal di sini, susah banget. Kala-kala black bass wal. Kalau ini beruntung-beruntungan dan hoki-hokian aja bisa dapat kerapu ini di Sungai Namek ini wal. Oke, kita rilis aja wal, biar dia beranak pinak menjadi banyak. Nih ikan sultan, pergilah kamu. Ana. Oke wal, kita lanjut aja lagi. Oh. Walah. Ngoce lagi. Ikan-ikan kecil ya makan mocel kerapu itu. Kalau kakap rasa bolari. Andalan ada ke penghuninya nih, buat andalan nggak ada wal, suram buat andalan. Ini buat andalan nih, nggak ada nggak penghuninya buat andalan.
andalan nih, andalan warga Namek. Tidak ada. Kosong masih spot andalan. Nanti pulangnya kali baru ada lagi. Kerennya wal, tah ikan apa ini? Walah, ciliknya. Aduh. Tuh ada juga nak, nak umpan. Nah wal, angkut aja wal. Mas Bembeng mau ini. Angkut aja. Ikan umum aja ini soalnya wal. Lain ikan langka tadi. Tapi enggak melawan. Kakap. Adalah kakap cilik. Ah, wal wal. Kakap ngompong itu. Tapi Mas Bembeng suka katanya. Kita angkut aja wal. Tipis deh kiranya. Hidup deh itu masih. Masih. Hah? Oh, besok bawa udang aja depan sini nih. Sering matut soalnya kan nggak tahu bawahnya apa sih, nggak pernah juga panjangnya pakai udang, kadang besar matut. Pas depan sungai ini kecil. Matuk kan. Umpannya botok ini. Matuk wal. Ikan apa lagi nih wal? Kita lihat wal. Apakah kakap idola Mas Bembeng? Wih, kakap idola Mas Bembeng wal. Semakin membesar. Satunya ganti umpan. Mas Bembeng tapi tak dapat-dapat wah. Kakap wal. Kakap kagun kap. Kap. Mas Bembeng enggak dapat-dapat wal. Entah apa yang terjadi dengan dirinya. Nonton aja dia wal. Jadi penonton. Penonton live streaming. Wal, wih lumayan wal, bisa sudah digoreng-goreng. Kita masukkan lubang ajaib. Nah, putar lagi situ wal, teringat ada lagi situ. Lanjut lagi wal, lanjut memutari sarang ikan. Lempar lumbarnya panjang-panjang. Oh, rame di situ, castingin aja lek. Castingin.
situ ke depan sini sih. Mocel tai tai. Hah? Besar tapi suka mocel gara-gara mata pancing. Terlek ini. Kecilan. Entar lagi. Oke, Wal, kita sudahi dulu mancingnya, arusnya sudah tinggi, Wal, untuk hasilnya ini aja, Wal. Nah, 3 ekor, Wal. Nah, MG, FG, dan MG, Wal. Banyak mocer, Wal. Tadi juga dapat kerapu emas. Sayang nggak kerekam, Wal. Rekamnya kita rilis aja, Wal, karena termasuk iwak langka. Jadi kita dapat 4, Wal. Untuk Mas Bembeng, Mas Bembeng, dapat apa? Mantap boncosnya. Boncos Mas Bembeng, Wal. Waduh, memang dar rezeki, Wal. Wah. Kita sudahi dulu permancingan ini, Wal. Kita istirahat dulu. Nanti kalau air agak bagus lagi baru kita lanjut. Oke, Wal. Bye.